Tribuners, telah terjadi kebakaran di perbukitan wilayah Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Si jago merah melahap dua daerah yakni di perbukitan Sijuju, Kecamatan Pangururan, dan perbukitan Siarubung, Kecamatan Harian. Kepala Satpol PP Kabupaten Samosir Victor Roijans Pasaribu mengatakan bahwa pihaknya mengetahui kebakaran awalnya pada Kamis 4 Agustus 2022 di daerah perbukitan Sijuju dan berhasil dipadamkan pada hari itu juga. Ia mengatakan setelah api padam di perbukitan Sijuju, rupanya api kembali muncul di daerah lain hingga ke perbukitan Siarupu. Pihaknya pun mencoba untuk memadamkan api dengan tenaga manusia. Pasalnya Tribuners bila melakukan pemadaman menggunakan mobil pemadam kebakaran, tidak bisa masuk ke lokasi. Tepatnya sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, dapat informasi di daerah Ruhela, Samosir terbakar. Dikatakan, saat itu kobaran api cukup besar sehingga pihaknya tidak mampu memadamkan api. Kebakaran tersebut sepertinya bukan terjadi karena fenomena alam, seperti kebakaran yang sempat terjadi di perbukitan Kabupaten Samosir pada Juni 2022 lalu.